Oke, assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel Ajat Atu. Hari ini konten saya konten biasa-biasa saja. Saya dari JNT tadi di kawasan Pekan. Ambil ini. Ambil barang. Yang saya order minggu lepas. Saya order di Shopee. Nanti kita tengok di rumah. Kita tengok apa barang di dalam. Macam besar aja nih. Hen. Siap pakai seat belt. Sebenarnya lama sudah nak buat vlog. Tapi kalau ada konten yang penting saja baru saya buat vlog. Jadi nanti kita tengok di rumah lah, nanti kita simbang di rumah lah, kan? Saya pulang dulu, saya start engine dan mau pakai seat belt. Nanti kita jumpa lagi, oke? Kemana jadi senyap? Jom jadi. Baik, kita khususkan dahulu di negeri Sabah untuk hari ini, di mana 23 Mac 2022 sebelah petang ini ribut berdiri di satu dua tempat di kawasan pendalaman untuk negeri Sabah, dan juga sebelah malam nanti hujan di satu dua tempat di kawasan pendalaman. Dan kita pergi ke beberapa daerah petang ini. Okey, kita pergi sepetang pula. Petang ini ribut berdiri di satu dua tempat, malam hujan di satu dua tempat. Ya, baik. Dan seterusnya kita pergi ke Kota Marudu, di mana sebelah petang ini ribut berdiri di satu dua tempat dan juga malam nanti tiada hujan. Dan juga kita pergi ke punya dia punya lapis ni safety tebal, bagus lah, macam tidak ada angin. Bagus packing dia. Yeah.
gila. Dapat sudah guys, dapat sudah. Dan ini gitar Mito made in German, GM 40 watt saja, khas untuk gitar lead. Oke, okay. Ini dia punya question. Kaleng-kaleng ya. Dia original. Kalau ada logo ini CE, logo benda ini kan, dia bermakna dia original lah. Original daripada kedai sebenar. Button ada 8 kalau tak silap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 button. Sekarang masa untuk kita coba di bilik sebelah. Kita masuk ke studio. Cuk. Oke, sekarang ini saya direct daripada gitar, direct di ampli terus lah. Saya tidak guna pedal, saya belum guna efek lagi. Sebab mau try sound ini dulu, mau try sound ampli ini dulu. Oke, itu kosong lagi, belum ada efek apa-apa. Standard dulu. Oke. Kita pakai neck. Oke.
saya pick up bridge yang di ujung bridge. Sekarang kita coba pakai efek pedal, tapi efek kit saya single saja, biasa kampung-kampungan. Oke, ini efek pedal. Ini untuk distortion, bunyi distortion. Bolehlah untuk di rumah, pakai di rumah kan. Oke, sekarang sudah saya tes sound, mantap. Sound ampli GM40 pun mantap juga. Boleh pergi jauh. Boleh cari makan. Pickup gitar pun tiada noise. Oke, tune. Cuma nanti kena upgrade pedal lah. Pedal effect. Dan untuk penutupan video ini, saya tinggalkan gitar song. Oke. Kita jumpa lagi di video next akan datang. Jom.
Thank you.